Jadinya acara lo, jadi lo boleh dan pernah tepuk tangan. Nah, jadi gini ceritanya. Kan gue udah rilis single nih. Nah, ini video klipnya. Lu udah nonton belum, Man? Udah dong. Oh, ini sebenarnya gue punya nyanyian untuk apa yang gue lakukan sekarang. Oke. Okay. Produce sendiri. Promo. Iya. Jadi derita musik, bukan derita sih, salah satu seni dari bermusik indie ya. Betul. Gue perlu lu bisa tahu kapan harus ngapain. Kapan nggak ngapa-ngapain, jadi harus ngapain terus gitu. Nah, jadi gua ceritanya ini lagi bikin ini, Ban, EP. Oke. Okay. Ya, EP ini Wonderland Remix gitu. Oh, gua juga udah denger itu. Udah jadi. Kayak okay. Masa kini banget gitu. Oke. Okay. Nah, ini ada 4 remix nih. Aha. Tuh ada Green Box, dia anak Indonesia tinggal di Sonono, United States of America. Oh, nice. Nah, terus satu lagi ini Randy MP, produser dari Tessa Sumendra. Oh, Randy MP, ya. Satu lagi ada M Tunes itu. Oh, itu M Tunes juga ada, si anjing itu, ya. Satu lagi ada itu. Ini ada 4 track udah gua upload. Ada 4 track. Baru banget. Ini lu mau dengar yang boleh. M Tunes ya. Boss. Anjir. Emtuns aja. Itu orang Surabaya yang paling gua respect kayak. Setelah Ade. Ade apanya mau di respect, ha? Gitu ya, kan. Oke. Nah, terus juga ini mumpung lu lagi vlogging, jadi gua mau promo kan. Oke. Okay. Gua ada yang promo nih di vlog lu. Ya kan? Kayak banyak aja subscribers gua tet. Tapi ada yang nonton. Oke. Jadi kalau misalnya lu buka YouTube-nya, oke. Okay. Terus lu ke bawah ke ini apa namanya sih ini? Description. Yes. Nah, di sini lu klik ini. Lu langsung bisa masuk ke iTunes. Coba ulang ada. di back. Ya. Tadi enggak sempat rekam ya. Mana dia tadi? Oh, harus back lagi. Enggak ada, gone. Oke. Okay. Ini kita berarti sekarang adalah ke ini nih. Gimana sih? Oh, lu mau di ya videonya. Videonya kan. Nah. Oke. Okay. Show more. Bisa langsung ke show more di description. Terus ada nih the EP of In Your Wonderland Remixes, yes. Is also available on iTunes. Terus lo ada klik juga di Apple Music, Spotify, sama Deezer. Oke. Okay. Yang ini bisa diklik tuh. Oh, nice. Ya, nongol. Nah, wow. Harganya cuma $4. $4 which is kalau dirupiahin berarti iya, satu lagunya harganya 1,2. Berapa? 13.200. Ya, gocap lah. Gocap. Sama bayar parkir seharian di Pacific Place aja mahal. Asli. Nah, gitu. Jadi maksud gue kayak ya udahlah gitu. Yeah. Kayak lu bisa dengerin ini gratis juga di YouTube. Kayak enggak usah beli juga enggak apa-apa. Tetap amat gitu. Oke, fine. Illegal download juga enggak apa-apa gitu kayak. Oh, lu juga enggak apa-apa ya kalau illegal download. Ah, sebenarnya gue tidak mendukung illegal download, cuman apapun yang ilegal tuh enggak bisa unstoppable, man. Yes. Apapun yang ilegal tuh unstoppable. Jadi gimana cara menang? Ya kayak contoh kemarin Frank Ocean baru rilis album official, bisa streaming yang which is free gitu. Itu cuman karena lu udah bayar bulanan, lu udah berlangganan, lu bisa streaming for free gitu. Cuman tetap 5 hari rilis 750.000 illegal download. Gokil. Jadi lu enggak akan bisa nyetop itu gitu. Jadi gimana caranya? Ikhlasin aja. Oke. Yang penting karya lu tersebar dengan baik. Nice quotes. Jadi boleh nih lo didengerin lo. Fine. Oke. Coba kita lihat. Cikit aja. Nah, ini nih. Ini iTunes preview-nya nih ya. Yoi, ada 4 lagu. Ada 4 lagu remix. Balik ya. Ya nih. Thank you banget. Makasih ya, Mas Tio. Gua yang makasih. That's thank safe, you ya. Safe life. Yeah. Safe sex. Safe. Enggak perlu dong. Oh, iya, udah enggak perlu. Dah. Cool, stay in school, man. Yeah. Dah. Ini gue ntar tinggal ke satpam lu. Siap. Salam kan. Udah. Thank you. Aman, thank you ya. Aman ya, Bang. See ya. Dah. Spike.
take terakhir hari ini. Guinness Book apa Guinness Book of Record. Ya itu bukunya. Dah. Ntar gue nin ke satpam lo ya. Enggak, dah. Hmm, uga mobilnya banyak. Apa? Uga nih orang apa ya? Di atasnya orang kaya. Si Pak. Yuk mari kita balik. Jadi tadi cuman take 8 bar, slap bass. Udah. Cuman nyoba sekali, dua kali abis itu udah. Sekali take. Ya, mudah-mudahan si Kenny-nya puas. Dan udah di WhatsApp sama orang net mengenai pembayaran. Hmm, lumayan. Ini namanya rezeki di malam hari. Sekarang di jam 12. Mari kita pulang. Budok pasti udah kangen. Cing kita aja. Yuk mari yuk. See ya. Yo Inga, gokil ya. Itu ibaratnya dia minus one dia musisi yang udah istilahnya apa ya? karaoke keliling, cuman dia jatuhnya ngamen. So that's life. Anyway, sekarang gua mau menuju ke Museum BI. Museum BI mau ke weddingannya Haris. Jadi sebenarnya waktu Haris ngubungin gue bilang nggak usah Haris, gue nggak usah main, gue datang aja, gue jadi tamu aja. Cuman kata dia enggak, gue mau lo main, soalnya biar lo datang. Soalnya kalau misalnya gue bilang gue datang doang, pasti gue nggak datang kalau misalnya ada job. Jadi jatuhnya gue jadi tamu sekalian main juga. Dan di sana katanya sih main paling cuman berapa lagu home bandnya, sisanya katanya bakal ngejam aja, soalnya banyak musisi yang datang gitu. Dan gue disini bersama Budo. Halo Budo. What's up yo. Dan ya seperti biasa lo lihat mobil ini gak berjalan karena sedang macet. Gak jalan-jalan. Jangan. Ini baru jalan nih. Terima kasih yo. Iya Pak. Mari Pak. Aduh menangis dia kasihan. Aduh. Budok tipikal dia kalau lihat ada orang tua terus ngemis gitu atau masih kerja pasti langsung baper. Aduh. Budok mau menangis kan? Aduh kasihan. Dia selalu baper, masih soalnya dia keinget bokapnya. Ya udah tua juga, bokapnya udah meninggal, almarhum Papa Pandey. Pandey Rumbayan udah meninggal. Jadi dia tiap lihat ada orang tua kayak gitu, dia keinget bokapnya. Ya budok. Ya mari kita jalan lagi yuk. Yo what's up, aduh gerah banget sampailah kita. Ini kasihan budok tadi, gerah juga karena gulungin celana gua. Jadi for your info, jadi nih hari ini temanya disuruh bawa celana chinos atau kaki. Dibawa celana chinos atau kaki. Nah, problemnya adalah celana kaki sama chinos gue udah nggak ada yang muat. Akhirnya gue tadi beli buru-buru dan nggak sempet di vlogin karena panik. Buru-buru nggak ada yang muat dan ini ada yang muat tapi gede banget. Jadi diakalin biar nanti kecil. Yuk mari kita ke dalam. Hah? Ah!
siops, yeah. Sop. Yuk kita. Ternyata kamu. Ini sound lo. Berarti gua enggak usah sound check ya. Kalau lo. Nyok, mari kita sound check. Jadi ini nikahannya Haris. Wow. Hmm. Masih masih. Hah? Masih balik. Mosok, mosok, mosok. Pasti ini nikahannya murah. Jazz, you know jazz. What's up? Gak tau. Nih, lo tadi dari mana? Pas nelpon udah dari mana? Kayaknya di depan GI. Oh, gue pikir lu kayak udah jauh gitu. Pertama gue kira di arsip. Jadi gue nyantai, terus katanya pas gue lihat anjing di BI. Gak tau, tetap aja deket. Hi, what's up? Dan udah kelar main. Gue udah ganti kaos. Gadeng. Gue belum kelar main ya, karena udah keburu basah. Jadi kemejanya gue jemur di Stentex. Standbook. Happy wedding, Lita Haris. Ini gue jemur dulu karena basah banget. Panas banget asli. Jadi ntar kalau udah mau main baru gue pakai lagi. Aduh, dan karena gue manggung di outdoor gini, which is bakal keringetan banget. Kenapa? Minum. Karena bakalan keringetan banget dan main di outdoor pasti bakal masuk angin. Jadi gue minum tolak angin. Yuk kita minum dulu yuk. Ikut aman ya. Ntar lalu setengah dua bertahun mau ngapain? Gak fokus aja. Biar gak fokus aja. Ayo Riz, silakan Riz.